Guys, hewan apa nih guys? Ada hewan mirip ayam. Nih guys, jangan-jangan ini burung puyuh. Wah, iya guys. Guys, itu motorku, aku tinggal di sana. Ini aku udah sampai di lokasi untuk kita berburu burung di sini guys. Di sini biasanya ada burung puyuh. Oke, kita cari burung puyuh ya guys. Oh ya, burung puyuh itu tidak ada di pohon-pohon ya, karena burung puyuh nggak suka terbang. Dia lebih suka berada di tanah-tanah kayak gini, guys. Guys, ini alatnya nih. Alat untuk menangkap burungnya. Aku pakai seser seperti ini yang udah aku lapis dua. Oke, kita mulai cari keberadaan burung puyuh. Oke, guys, apakah teman-teman melihat burung puyuh? Aku belum melihat. Guys, itu ada burung di bawah aku. Kita coba tangkap ya. Bismillah. Satu, dua, satu. Ini sesernya. Oke, pelan-pelan guys. Mudah-mudahan kena ya. Kena guys. Tuh guys, aku dapat. Dapat. Nih, ini burungnya. Tuh, ini burung puyuh nih. Oke, kita dapat satu. Oke, kita amankan dulu guys. Ini dia. Nuh. Kita masukin ke wadah. Oke guys, kita masukin ke wadah dulu. Ini burungnya. Ini guys, aku dapat burung. Oke, kita lanjut cari burung lagi. Ini lagi adan ya guys ya. Jadi kita berhenti sejenak. Guys, ini aku lanjut cari lagi. Kita cari-cari guys. Apa teman-teman lihat? Susah ya karena warnanya itu mirip kayak tanah guys, coklat, jadi susah untuk dicari ya. Ini aku sendirian loh guys. Guys, ini aku malah dihadang sama seekor ular di depan aku ini. Tuh, lihat guys, ularnya warna kuning, kuning hitam ya, mengerikan sekali. Tuh guys. Ularnya bisa berdiri. Ularnya tadi bisa berdiri, guys. Oke, dia mau pergi ke sawah kayaknya deh. Tapi ini panjang banget ularnya. Nih. Oke, jangan diganggu ya. Biarkan dia berjalan. Tuh, guys, sudah pergi. Kayaknya dia sama-sama lagi cari burung. Guys, di sana aku melihat sosok mata murup atau mata menyala. Tuh guys, lagi melihatin aku di sana. Apakah kita harus berdoa? Ternyata kucing guys. Tadinya aku sih mau berdoa, ternyata seekor kucing yang lagi cari teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita ditemenin sama kucing. Tapi kok ini ada kerincing-kerincingnya ya? Berarti ini dipelihara kucingnya guys. Tuh.
guys. Guys, ini ada burung puyuh di sini. Kena, guys. Kena. Oke, aku dapat burung puyuh lagi, guys. Nih. Oke. Aduh, ini angin, guys. Kayaknya mau hujan deh. Anginnya gede banget. Bentar, guys. Kita ambil wadah dulu ya. Ini anginnya gede. Oke, wadahnya jauh di sana. Mana, guys? Wadahnya di mana ya? Aku lupa. Ini tiba-tiba angin gede. Ini kalau terjadi hujan aku nggak bawa mantel. Di mana sih aku naruh wadahnya? Wah, di sini, guys. Oke. Ini burungnya nih. Waduh, ini gerimis nih. Kita cepat-cepat masukin burung ya. Nih, guys. Burungnya lagi tidur ya. Oke, kita masukin saja langsung. Oke, ini aku dapat 2 burung. Ini, guys. Ada 2 burung yang aku dapat hari ini, tapi ini kebetulan malah hujan ini. Duh, hujan, guys. Ah, ini malah hujan, guys. Duh, motornya kebasahan. Nih, aku dapat 2 ekor burung puyuh dan kayaknya burung puyuhnya ini masih kecil ya. Oke, kita coba dekatin. Ini namanya burung puyuh sawah ya, guys, atau burung puyuh hutan. Beda sama yang ada di peternakan. Astagfirullahaladzim. Guys, lagi-lagi aku mendapati ular. Nih, guys, ini ularnya kayak mati gitu. Siko. Mati kah? Mati, guys. Wah, mati. Kenapa bisa mati, guys? Nih, ular segede ini mati, guys. Tuh, kayaknya mati udah cukup lama di sini. Ini aku pikir masih hidup loh. Ini kayaknya kena racun ini deh. Ini kan rumputnya disemprot ya atau diracun. Makanya rumputnya mati dan ularnya ikut mati ya. Kasian banget, guys. Oke, kita tinggalin aja, guys. Oh, guys, apa itu mencolot-mencolot? Katak sepertinya deh. Oke, oh, ini cukup membuat bulu ketek merinding, guys, karena di sini sepi banget. Ini benar-benar bulu ketekku merinding ya, guys. Dan ini adalah penampakan sekolahan. Aku dulu sekolah di sini. Dan aku nggak berani natap jendelanya, guys, karena gelap. Ini aku sorotin saja kameranya, siapa tuh ada apa-apa di dalam. Ya udah, kayak gitu aja, guys, karena aku takut ya ini. Ini di belakang sekolah nih. Tuh, tadinya di sebelah situ, guys. Itu yang aku sorotin pakai ini. Itu di sana itu tadinya itu kantor guru dan sekarang udah seperti ini, terbengkalai. Serem banget kan? Ini sambil aku cerita ya, guys. Jadi dulu itu sekolahanku terkenal angker ya. Ini sekolahanku waktu aku masih SD nih. Ini aku dari belakang. Ini WC-nya, guys. Oke, jadi cukup merinding bulu ketekku, guys. Oke, dan ini pohon yang sangat bersejarah. Dulu aku pernah pipis di sini, guys. Di bawah pohon ini waktu istirahat. Jangan ditiru ya, guys. Oke. Itu gedung-gedung sekolah ke sebelah sana. Oke, guys.
Ini aku cuma dapat dua. Kita langsung pulang saja karena ini udah mulai mau hujan. Lihat. Udah. Guys, ini aku udah sampai di rumah. Ini aku buka dulu kandang aviarinya yang akan aku taruh burung. Ini aku masuk dulu ya bersama burungku. Kita masuk. Ada burungnya guys. Oke. Ini aku mau lepasin di sini. Kita buka dulu ya. Nah, supaya lebih terang. Dulu ada burung puyuh kecil di sini tapi enggak tahu kemana. Kayaknya kabur deh. Nah, ini ada kolamnya tuh. Oke, kita pakai tangan saja ya. Oke. Tuh. Yang ini nggak apa-apa. Ke sini iguananya ngandang di sini. Burung kutilang emas masih tidur. Dan burung lain itu bangun ya. Itu parkir. Terucukan. Mereka pada bangun. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi guys.